الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يسر ولا تعسر رب تمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi menggerakkan nadi kita, menggerakkan darah kita. Masih lagi memberikan kita pernafasan untuk kita bernafas, untuk kita bernyawa, naik turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meneruskan lagi dengan kitab kita hadis 40 Imam Nawawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memulakan dengan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita membaca hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua binatang
ataupun dua makhluk, dua binatang yang haram kita bunuh. Yang pertama adalah katak, dan yang kedua adalah kelawar. Itu dua makhluk, dua binatang yang haram kita bunuh. Sebab itulah bagi si pemancing, si pemancing ikan. Bagi yang si pemancing, pemancing ikan yang menggunakan umpan katak, maka hukumnya adalah haram. Nah, dengar lelah. Hak mengai guna hantu, guna katak, hak mengai guna katak, haram. Seperti mana kata Ibn Umar, dia kata apa? Bunyi-bunyian katak itu, setiap kali katak itu, bunyian katak itu adalah dia bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bunyian katak. Sebab itulah orang tua-tua kata, bila katak bunyi ni hujan turun. Bunyi katak hujan turun. Sebab apa? Dia bertasbih kepada Allah. Nah, sebab apa? Katak ini haram, haram kita bunuh. Nah. Contoh dia, kalau kita ambil katak, katak yang masih hidup, ambil mata kai, cucuk daripada mulut sampai ke pungkuk dia. Lepas tu kita mengai. Dia menyiksakan binatang. Nah, yang makruh seperti mana kaboi. Itu makruh. Kaboi. Sorok-sorok. Itu adalah makruh. Kita menggunakan umpan. Kalau harus kita menggunakan umpan, adalah seperti mana binatang yang berbahaya, binatang yang berbisa. Nah, contoh dia pada tibuan, kalau jengking, lipan bara, ulang, itu harus. Sebab itulah tengok lah. Nah, macam dulu boleh lah. Nah, kita pancikan tengok kata mungkin 12 sulu ambil kata. Yang tajuk tak mau, saya kata. Saya kata ambil mengai. Sisa lah. Nah, sebab itulah binatang ni haram. Binatang yang bernama katak ini adalah haram untuk kita bunuh. Nah, seperti mana udang, tak ada apa, udang yang kecil atau makruh ni. Nah, jadi berhati-hatilah orang yang memancing ikan, jaga-jaga. Nah, takut umpan tersebut adalah umpan yang haram kita bunuh, kecuali lah katak itu sudah mati. Kecuali Allah Subhanahu Wa Muhammad, kecualilah katak itu sudah mati. Mati bukan sebab kita bunuh, dia mati sendiri. Boleh dah kita ambil dah. Kalau mati kita hempuk bunuh, tak boleh juga. Ada aku pergi pancikan ni noh. Maka ambil dia lah, jangan ambil katak, ambil benda lain. Jangan ambil katak, ambil benda lain. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada muka surat yang ke-318, pada nombor yang ketiga, pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada hadis yang ke-28. Nabi ni sikit ya. Ada 14 hadis ke? Tak tahu lagi 14 hadis bila pula. Yani yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khalifahnya. Apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Sunnah itu ialah cara ataupun amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Sunnah iaitu amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun cara yang Nabi buat, amalan yang Nabi buat, itu disebutkan sebagai sunnah. Seperti mana kita nak makan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak makan nasi, nak makan cucuk, ada doa dia, Allahumma barik lana fima radaqtana wa qina adzabannar. Itu sunnah Nabi. Dan di antara sunnah Nabi nak makan buah, Allahumma barik lana fi tamarina. Itu makan buah. Allahumma barik lana fi tamarina. Itu baru doa makan buah. Bukan Allahumma barik lana fima radaqtana wa qina adzabannar. Itu doa kita makan. Doa makan buah, Allahumma barik lana fi tamarina. Itu doa untuk kita makan buah. Seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi memakan buah. Di antara buah
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling suka, iaitu duba. Apa itu duba? Labu. Buah labu. Labu, buah labu ini adalah favorite. Kalau kata dihidangkan buah labu dengan makanan yang lain, mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ambil labu dulu. Akan ambil buah labu. Favorite Nabi. Kita buah labu, buah labu ayam. Buat masa ayam. Ataupun buah labu, buah sawah labu. Sedap tu, buah sawah labu. No, bubuh dengan apa nama biji-biji tu, buah bagi manis sikit, dan bagi manis kan, kecil manis. Manis dah kecil manis, balai manis-manis pula. Terak ni tu ya. Itu yang Nabi suka. Seperti mana sunnah Nabi SAW, Nabi kalau makan, Nabi akan mulakan yang sebelah kanan. Contoh dia buah tembikai. Kita akan selalu makan tembikai. Zaman ini tembikai, tengah panas-panas tembikai mana? Maka di antara sunnah Nabi SAW, buah tembikai itu dibelah tengah. Bila dibelah tengah, maka yang kiri Rasulullah letak tepi tu. Yang kiri. Maknanya belahan yang kiri Nabi SAW letak sebelah kiri dulu. Maka Nabi ambil pada belahan yang sebelah kanan. Maka Nabi belah dua lagi. Belah dua. Maka yang kiri diletakkan sebelah kiri. Maka potong pula yang sebelah kanan. Potong lagi. Ambil yang kiri letak di tepi. Hanya tinggal yang sebelah kanan. Maka dipotong. Tinggal sejurai. Maka Nabi SAW baca doa, Allahumma barik lana fi tamarina. Ya Allah, berkatilah makan buah-buahan. Maka Nabi SAW pertama sekali Nabi akan tokak pada sebelah kanan dahulu. Dia menjual itu Nabi tokak sebelah kanan. Tokak sebelah kanan. Lepas itu untuk tokakan yang kedua, Nabi pusing. Pusing yang kiri yang ada lagi tu, pusing sebelah kanan, maka Nabi tokak sebelah kanan. Nabi tak tokak sebelah kiri. Kita pakai tak tokak kiri kanan dah, kita pakai sumbak tu, berubah tu. Kita pakai sumbak tu. Nabi tokak kanan, pusing, tokak lagi sebelah kanan, dan pada tokakan yang ketiga, Nabi SAW tokak pada yang tengah-tengah. Itu sunnah Nabi SAW. Itulah amalan Nabi. Itu yang disebut sebagai sunnah ataupun cara amalan Nabi ataupun cara apa yang Nabi buat. Itu disebut sebagai sunnatullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah nak makan apa pun, nak makan nasi kalau dihidangkan buah-buahan, maka sunnahnya kita makan buah-buahan dahulu, barulah diiringi dengan makanan yang lain. Bukan tembikai kita buat jadi lauk. Dah. Kita lah ni tembikai buat jadi lauk. Buih dengan lauk. Karut murah. Nah, sebab kita nak amal sunnah Nabi. Sebab kita nak ambil sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah diterangkan bahawa apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hayatnya mengenai akan timbulnya perselisihan, sekarang telah pun terbukti. Zaman kita ni dah terbukti dah perselisihan yang begitu banyak. Selisih sana, selisih pendapat sini, pendapat sana, pendapat sini. Berbagai-bagai pendapat setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Rasulullah dua ada tak selisih pendapat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sampailah ke hari ini banyak pendapat. Banyak sangat pendapat. Kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 100,000, Imam Nawawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya yang dia tulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatan dia saja 300,000. Hadis Imam Nawawi. Nawawi ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 300,000. Bukan 300,000. Kalau 300 itu pun kira hebat lah. Ni 300,000. Malahan Imam Syafi'i tinggi lagi martabat daripada Imam Nawawi.
maka Imam Syafi'i lagi tinggilah hafalan hadis Nabi SAW. Kita baru hafal hadis baru satu dua, pandai-pandai kadang-kadang kita nak kono-kono. Ini Imam Nawawi 300 ribu hadis di dalam otak dia. Nah, nak menjadi Al-Hafiz yang hafal hadis 100 ribu. Seperti mana Habib Umar yang dirahmati oleh Allah 100 ribu. Imam Nawawi 300 ribu. Imam Syafi'i tinggi lagi. Ya. No, boleh 300 ribu dalam kepala otak. Payah. No, dengan kita, dengan makan kita, dengan semua kita, payahlah nak boleh 300 ribu. 40 hadis pun kira besar rahmat. Nah, kalau tak 40 hadis pun, 5 hadis pun kira besar rahmat. Cukup besar rahmat 5 hadis yang kita dapat apa. Malah telah lama terjadinya perselisihan itu dalam kalangan umat Islam. Oleh sebab itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan perintah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawajiz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Nabi suruh akhir zaman ni pegang betul-betul sunnah Nabi SAW. Jangan tak pegang sunnah Nabi. Gigit betul-betul sunnah Nabi. Apa yang Nabi SAW bawa, pegang sungguh-sungguh. Dan juga sunnah para khalifah. Dan juga sunnah para sahabat Nabi SAW. Contoh sunnah para sahabat Nabi SAW seperti mana? Bilal bin Rabah. Iaitu Bilal bin Rabah yang kubur dia, yang makam dia yang berada, yang sekarang ini berada di Syria, kubur ataupun makam Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal pertama pada zaman Rasulullah SAW. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat-lihat di syurga Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu Nabi terdengar teropah kasut Bilal berjalan di syurga Allah, dan ketika itu Bilal masih lagi bernyawa, masih lagi hidup, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Bilal, wahai Bilal, apakah amalan kamu yang kamu buat yang istimewa di dalam Islam sehingga aku terdengar teropah kamu berjalan di syurga Allah Ta'ala? Ini sunnah Bilal. Maka jawab Bilal, ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa amalan yang aku buat ya Rasulullah, kecuali ketika mana aku berwudu dan aku sembahyang sunat wudu. Ketika mana aku berwudu, habis berwudu, aku sembahyang sunat wudu. Habis berwudu, aku sembahyang sunat wudu. Itulah yang aku buat ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan. Itu di antara sunnah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengiyakan apa yang Bilal buat. Kita boleh buat habis sembahyang, habis kita ambil wudu, kalau ada masa kita sembahyang sunat wudu 2 rakaat. Lagi kita sambung pula masa kita pula sembahyang sunat tahiyatul masjid, sambung pula sembahyang sunat sebelum, sembahyang sunat selepas, dan jangan tinggal pula solat yang pernah kita tinggalkan dulu. Nah, dok bab ba'diyah, dok bab qabliyah, dok bab ba'diyah, dok bab qabliyah. Tetapi yang hak kita tinggal zaman dulu-dulu ni. Nah, hak zuhur yang kita tinggal, yang hak maghrib yang kita tinggal, yang hak isya kita tinggal, subuh kita tinggal, itu wajib kita qada. Wajib kita qada balik. Sebab itu adalah utang kita dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala qada sampai bila? Qada sampai kita mati. Ha, qada sampai mati. Jangan ingat bila kita bertobat pada Allah, nah, jangan ingat kita tidak perlu qada, maka kita kena qada, qada, qada. Puasa kita qada. Nah, sembahyang kita kena qada. Ganti balik. Maka hendaklah kamu dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapati kebenaran dan petunjuk, dan berpeganglah dengan teguhnya akan dia, dan gigitlah terham gigi. Dan kata Rasulullah SAW, hak sunnah aku ni dan sunnah khalifah ni kamu gigit kuat-kuat. Ha, kamu gigit dengan gigi gerham.
Maknanya gigit semua-semua lah. Gigit geraham ni, gigit di depan tak sungguh-sungguh. Gigit, gigit geraham ni, gigit sungguh-sungguh. Pegang sungguh-sungguh sunnah Nabi SAW. Kebanyakan sunnah Nabi yang kita tinggal ialah sunnah yakni kita bersudi. Itu yang kebanyakan dia makin lama makin beransur-ansur kehilangan sunnah Nabi SAW. Masuk masjid kaki kanan, itu pun banyak sudah hilang. Keluar masjid kaki kiri, itu pun banyak sudah hilang. Baca doa masuk masjid pun tak mau dah. Nah, keluar masjid baca doa pun tak mau dah. Buat nak sunnah Nabi, beroleh pahala. Macam hak makan tadi, kita makan ikut amalan Nabi, kita makan ikut cara Nabi. Boleh pahala? Boleh pahala di insya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makanan tersebut lagi bertambah berkat, lagi bertambah barakah. Sebab apa? Kita mengikuti sunnah orang yang mulia. Kita ikut cara, kita ikut amalan orang yang paling mulia, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tambahan bulan-bulan Rejab, puasa Rejab. Nak ambil masa sikit puasa Rejab ni. Dengan puasa Rejab kita ambillah sikit masa kita. Kalau kata nak puasa dah makan sungguh-sungguh pun, ambil sehari dua hari puasa Rejab. Ambil berkah bulan Rejab, ambil berkah bulan Syaban. Sebelum kita nak berjumpa dengan bulan Ramadan, ambillah sehari dua hari. Kalau agak balok sangat, ambil sehari pun tak apa. Orang kata belajar. Nah, saya kita takut Ramadan, saya kita takut terlupa. Ambil isni khomeh dah Rejab. Nah, walaupun Rejab dah nak berangsur hilang Rejab, nak baliklah. Maka akan menjelma pula bulan-bulan Syaban. Habis bulan Syaban, wabalighna Ramadan. Nak sampai pula bulan Ramadan. Allahu Akbar. Inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu perintah yang tegas kepada umat Islam untuk berpegang teguh kepada sunnahnya dan sunnah para khalifahnya atau sahabatnya, iaitu Uthman dan Ali dalam urusan dan amal. Berpegang kita macam kita ahli sunnah wal jamaah, berpegang kita pada berpegang kita pada i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah dengan sifat 20 kita, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. Nah, yang mengarang kita tauhid Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Nak pegang Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, kita ikut depa punya kita tauhid depa dengan sifat 20, dengan sifat-sifat 20 depa. Muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan urusan i'tiqad dan amalan mengenai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha sunnati fa huwa minni wa man raghiba an sunnati fa laysa minni. Barang siapa mengambil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpegang akan sunnahku, pegang semua-semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tak tergeleceh pun, ambil betul-betul, nak paut betul-betul sunnah Nabi ini, nak selamat akhir zaman ni, pegang sunnah Nabi. Nak selamat akhir zaman ni daripada fitnah-fitnah, daripada benda-benda yang tak baik, berpandukan kepada Al-Quran dan berpandukan kepada hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan selamat. Nah, kita akan selamat. Kita nak selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman, kita nak selamat daripada dajjal, kita nak selamat, maka berpegang teguhlah kita kepada Al-Quran, hadis, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ahli sunnah wal jamaah dan berpegang kepada Al-Quran, berpegang pada hadis, berpegang pada pendapat ulama dan qiyas. Empat benda ni kita pegang. Barang siapa mengambil ataupun berpegang akan sunnahku, maka ia daripadaku.
maka ya dia ni daripada umatku. Ambil sunahku, pegang sunahku, amal sunahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ni daripada umatku. Ha. Tak ambil sunah Nabi, tak pegang sunah Nabi, kira bukan daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa tidak suka daripada sunnahku, tak mau langsung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa nak suri-suri ni, dah beri gigi yang tak mau langsung. Tak mau langsung sunnah Nabi. No, tak mau langsung nak pakai sunnah Nabi. Tidak suka daripada sunnahku, maka ia bukan daripadaku. Maka bukan daripada perjalanan umatku, maka dia bukan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mestilah mengikuti jejak langkah apa yang Nabi bawa. Jejak langkah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun sunnah Nabi juga. Nah, jejak langkah apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang ditinggalkan oleh Nabi, perjuangan Nabi, kita kena bawa perjuangan Nabi, kita kena pegang. Jangan tinggal perjuangan Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, jangan kita putuskan, jangan kita tinggalkan. Nah, walaupun dengan sunnah-sunnah sugi kita, bermacam-macam sunnah kita yang kita buat, tetapi kena pegang juga perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi bawa. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tunduk kepada orang yang bukan Islam. Itu Nabi. Nabi tidak pernah tunduk kepada orang yang bukan Islam. Tetapi kenapa umat sekarang ini tunduk kepada orang yang bukan Islam? Awak orang yang bukan Islam nak bawa kita masuk syurga kah? Awak orang yang bukan Islam nak tarik, nak boleh bagi syafaat dekat kita kah? Tak boleh bagi syafaat dekat kita. Yang boleh bagi syafaat pada kita ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena pegang elok. Ingat elok siap-siap, Nabi tak pernah tunduk kepada non muslim. Malahan Nabi tegas kepada orang yang bukan Islam. Kena tegas. Jangan duduk mu'ah habis. Nah, dijijak kepala kita, hancur awak tu. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi ada dalil. Dalil ni, nak buat dalil lagi kah? Seperti mana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bu'ithu bil hanafiyah. Hanafiyatil samha wa man khalafa sunnati falaysa minni. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, aku dibangkitkan dengan membawa agama yang lurus. Aku dibangkitkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dengan membawa agama yang lagi lurus, lagi mudah dan ringan. Dan barang siapa menyalahi akan sunnahku, maka bukanlah ia daripada itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibangkitkan untuk menegakkan agama Islam. Dan Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Nabi bangkit. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda apa? Ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isha fihim illa bil ba'siyah hatta yakdhib ar-rujul wa yahlif fa idza kana dhalika az-zaman fa 'alaykum bil harb qil ya rasulullah wa ila ayn al-mahrab qal ila Allah ta'ala wa ila kitabihi wa ila sunnati nabiyyi. Kita beri laluan kepada azan, sebab saya tengok benda ni. Sebab saya tengok kertas putih, kita beri laluan kepada azan untuk bila melawankan azan, menandakan masuknya waktu insya Allah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana tiada akan mampu untuk mendapatkan penghidupan dalam kalangan mereka melainkan dengan maksiat, melainkan dengan durhaka, sehingga seorang laki berdusta dan bersumpah. Punya nak buat kerja, nak bagi terlepas apa-apa, sanggup bersumpah. Sanggup maksiat, sanggup buat maksiat, sanggup bersumpah, sanggup dan macam-macam lagi. Dan kata Nabi SAW, dan apabila sampai macam tu, kata Nabi SAW, apabila telah sampai masa yang demikian itu, bila hampa tengok, kata Nabi SAW, zaman tu, walaupun hampa tengok zaman tu dah sampai, kata Nabi, memang dah sampai zaman lah, maka hendaklah kamu lari, kata Nabi, maka hendaklah kamu lari, maka hendaklah kamu menjauhkan diri. Maka sahabat Nabi SAW tanya, ya Rasulullah,
Dan kemana tempat lari ni ya Rasulullah? Kami ni nak lari macam mana ni ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab Rasulullah kepada Allah dan kepada kitabnya dan kepada sunnah nabinya. Bila kita duduk pada zaman yang penuh dengan penipuan, yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan pendustaan, untuk nak dapat kekayaan dengan penuh penipuan, untuk nak kaya sanggup buat maksiat, nah, kata Nabi SAW, kamu kena balik kepada Al-Quran. Kena balik kita Al-Quran, baliklah. Quran macam apa? Nah, tak ada kadang-kadang nak pegang. Kena balik-balik kata Nabi SAW kepada kitabnya. Balik kepada Allah balik. Jawabnya kepada Allah Ta'ala dan kitabnya, kena kembali balik kepada Allah, kena kembali balik kepada kitabnya dan kepada sunnah Nabi SAW. Kena balik zaman Allah. Ada zaman Allah? Katakan ada, berlambak. Kena balik pada Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Kita dah minta ke Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ni jalan yang benar. Tunjukkanlah aku ni ya Allah jalan yang benar. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi. Ini dia Al-Quran kata Nabi, zalikal kitab la raiba fi. Tak ada keraguan. Tak ada keraguan apa yang Al-Quran. Ragu sikit mungkin. Tak boleh ragu-ragu dengan Al-Quran. Tak boleh ambil sikit-sikit nak ambil semua. Hak untung ambil, hak tak untung lepak tepi. Kena boleh. Kena ambil semua yang ada dalam Al-Quran. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah jalan Rasulullah. Jalan yang diikuti oleh para sahabat dan oleh umat Islam yang mencintai syariatnya. Dan jalan inilah pula yang wajib diikuti oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jalan para sahabat ikut Nabi, para ulama ikut Nabi. Hak kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun kena ikut jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Jalan dah tebaklah. Bukan kata jalan penuh dengan duri-duri, bukan jalan penuh dengan temujur, bukan jalan penuh dengan rumput jalur. Dah tebas siap dah. Nabi dah tebas siap dah, ulama dah tebas siap dah. Cuma nak jalan lorong ya. Nasi masak dah, bubur-bubur gulai siap dah. Cuma nak suap, cuma nak pepok ya. Tu pun tak mahu. Cuma nak pepok telan bulan mulut masuk teruk ya pun. Nak pepok masuk bulan mulut pun tak mahu. Tak ada apa. Nah, orang dah kupas dah pelamu. Bukan takat kupas, pokok pelam tu orang dah tanam dah. Bukan takat tanam, orang kek dah pelamu. Bukan takat kek, orang kupas dah. Bukan takat kupas ni, buang dah isi buah dalam pinggan, cuma nak cicak buah mulutnya. Bukan kita tak tahu apa yang Nabi bawa. Bukan kita tak tahu kita sudah berada pada akhir zaman. Bukan kita tak tahu dengan panahnya Allah Ta'ala bagi sekarang. Di antara tanda-tanda ni yang Nabi sebut, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Taala tu naik. Ni panah nampak. Panah li panah. Dahaga kita dengar yang 2-3 tahun lepas dengan panah 6 bulan ni panah lagi Allah Taala bagi. Tu tanda-tanda je. Takkan kita tak faham lagi? Takkan kita tak baca hadis Nabi? Nah. Dengan panah yang sekian, dengan panah yang sekian, sampai panah yang ketiga, sampai kering kontan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan semua kering. Takkan kita tak faham tanda-tanda ni? Tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil, sebab kita tengok pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. No. Kerana jalan inilah. Ini ialah jalan Allah, jalan yang diterangkan dalam kitabnya Al-Quran, seperti mana yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i, iaitu segala apa yang telah dihukumkan oleh Rasulullah, maka hukum itu adalah difahamkan dalam Al-Quran. Apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi mengeluarkan hukum, semua ada di dalam Al-Quran. Sebab itulah, nah, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi tegur, ada di dalam Al-Quran. Akhlak Nabi bagaikan Al-Quranul Karim. Ada sahabat tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi? Kata Aisyah, akhlak
seperti mana Al-Quran. Demikian betapa pentingnya sunnah itu bagi umat Islam, sunnah yang sudah lama dibentangkan lengkap dengan segala kesempurnaannya dalam perkara agama, sehingga tiada perlu lagi kepada sunnah yang baru atau jalan dan cara yang diada-adakan atau direkakan menurut pikiran dan qiyas yang dinamakan bid'ah. Menamakan bid'ah itu benda-benda yang baru, benda yang tak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang perkataan terakhir dia sebelum mati menyebut la ilaha illallah, pasti masuk dalam syurga. Nah, nak masuk syurga kena ikut Al-Quran, kena ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Tidak payah lidah kita nak menyebut la ilaha illallah. Wallahu alam. Kita akan sambung lagi pula pada bulan depan, pada nombor yang keempat, pada muka surat 320. Jauhilah perkara-perkara yang baru yang diada-adakan, insyaAllah. Habis ini kita masuk hadis yang ke-29. Nak masuk 29 pun tak tahu pula. Sembang kuno punya sangat, dia jadi panjang cerita. InsyaAllah biiznillah. Malam ni kita dapat baca dua muka jadilah. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nak buat tahlil terus lah. Kalau lepas ni. Buat terus. Tu dia mam. Ombo. Ada nama roh.